Wanita sangat luas perjuangannya. Ibarat seluas lautan yang tak ada bertepi dan tak nampak penghujungnya. Ada kala tenang, ada kala bergolak, ada kala meriah. Tetapi wanita sangat berani dan beristiqamah. Saya tahu sebagai seorang wanita, naluri wanita yang inginkan kejayaan, yang inginkan kemajuan demi untuk keluarganya, bangsanya, agamanya. Dengan itu saya yakin dengan adanya sesuatu yang boleh menjadi dukungan kepada wanita, itulah yang diertikan perjuangan. Dengan satu suara mungkin susah kita nak menjayakan. Tetapi dengan himpunan suara yang ramai, kita boleh menjayakan apa yang kita cita-citakan. Maka lahirnya KOWIMA atau Konsortium Koperasi Wanita Malaysia adalah hasil daripada idea daripada wanita-wanita dalam kumpulan koperasi-koperasi dari akar umbi seperti Koperasi Wanita Paya Besar, Koperasi Kohanan, Koperasi Koputri yang telah menzahirkan bagaimanakah dapat kita lakukan sesuatu yang meninggalkan kesan dan impak kepada masyarakat, khususnya memberi manfaat kepada ramai wanita-wanita di sana yang banyak menghasilkan pelbagai macam usaha dan produk tetapi tidak dapat diketengahkan ke peringkat yang lebih baik dan tinggi lagi. Dengan itu, dengan berbekalkan kepada semangat, ukhuwah dan kesatuan daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat koperasi dan dengan sokongan dan dukungan daripada pihak angkasa, khususnya Presiden Angkasa yang memberi kita satu keyakinan dan galakan untuk mewujudkan konsortium koperasi wanita ini melalui pembentukan dan gabungan dari pelbagai koperasi-koperasi yang berada di seluruh Malaysia. Maka lahirlah Konsortium Koperasi Wanita Malaysia Berhad yang telah berlangsung baru-baru ini berdasarkan kepada kewujudan di peringkat awal oleh ProTem komitinya. Dan dengan ini, pada malam ini dengan bangganya dapat kita lihat betapa kegigihan, komitmen dan tanggungjawab itu yang menjadi utama dalam mana-mana koperasi, menunjukkan bahawa dengan adanya kesepakatan bersatu, kita dapat melakukan semua yang kita inginkan. Oleh itu, saya yakin puan-puan sebagai ahli koperasi yang komited dengan perjuangan matlamat koperasi masing-masing ingin menzahirkan dan memberi hasil kepada usaha koperasi masing-masing. Dan dengan usaha kita untuk menggabungkan dan menjadikan koperasi-koperasi yang terlibat menjadi ahli kepada Konsortium Koperasi Wanita Malaysia ini sebagai satu kumpulan gagasan yang besar, insya-Allah kita boleh himpunkan tenaga, usaha, idea, dana dengan cara dan gaya yang boleh kita angkatkan martabat ekonomi wanita ke tahap yang sepatutnya. Bersatu teguh, bercerai roboh. Insya-Allah dengan adanya Konsortium Koperasi Wanita Malaysia, kita akan dapat menzahirkan apa yang kita cita-citakan.